Sementara itu, pemirsa, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X menjenguk keluarga korban yang anaknya hanyut dalam kegiatan pramuka susur sungai SMP Negeri 1 Turi. Sultan meminta seluruh sekolah menghindari kegiatan yang berhubungan dengan sungai saat musim hujan seperti sekarang. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X malam tadi mendatangi SMP Negeri 1 Turi Sleman. Sultan bersama istrinya GKR Hemas menjenguk keluarga korban yang anaknya belum diketemukan dalam musibah susur sungai. Kepada keluarga korban, Sultan menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 1 Turi. Pasca kejadian, Sultan langsung memerintahkan BPBD DIY membuat surat edaran kepada seluruh sekolah di Yogyakarta terkait imbauan larangan kegiatan di sungai saat musim penghujan, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Tanpa melihat maupun kelompok masyarakat, tanpa melihat pendidikan entah SD, SMP maupun SMA, untuk menghindari acara, program kegiatan, baik anak sekolah, pramuka, asosiasi apapun, untuk menghindari untuk berada di pinggir sungai. Apalagi punya aktivitas yang berkaitan dengan masuk ke sungai gitu loh. Nah, karena dengan musim hujan ini sangat kita harus menjaga keselamatan.